Aparat TNI, Polri di Kabupaten Serolangun berjaga ketat di gereja HKBP untuk melakukan pengamanan proses ibadah Natal yang dilakukan umat Kristiani. Menurut Kapolsek Serolangun AKP S. Berutu, setiap gereja diamankan oleh 4 personil dari TNI, Polri yang bertugas menjaga keamanan hingga proses ibadah selesai. Selain itu, untuk Kecamatan Serolangun, ada 5 gereja yang melakukan perayaan Natal. Kapolsek Serolangun AKP S. Berutu mengatakan, selain menjaga keamanan dan memberikan kenyamanan bagi umat Kristiani dalam menjalankan ibadahnya, pihaknya bersama aparat TNI juga menekankan agar jemaat yang datang beribadah untuk mengikuti protokol kesehatan yang sudah diatur oleh pemerintah dan pihak gereja. Kapolsek menambahkan, mulai dari malam Natal hingga perayaan Jumat siang, kondisi dan situasi berjalan aman dan kondusif. Oke, alhamdulillah mulai dari tadi malam, kita jajaran Polres Serolangun secara umum kondusif, aman terkendali. Kita untuk wilayah Polsek Kota ada 5 objek gereja yang kita laksanakan pengamanan. Ya, malam tadi alhamdulillah ada 2 gereja yang melaksanakan ibadah Natal, yaitu gereja HKBP dan gereja Batakaro. Surya Abadi, Jambi TV.